Halo Sobat Biasa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang petilasan Ki Ageng Giring, Gunung Pasar di Delinggo, Bantul, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Biasa semuanya. Petilasan Gunung Pasar berada 200 meter di utara Balai Desa Delinggo. Tempat ini merupakan tempat bersejarah dalam khasanah Kerajaan Mataram. Karena disinilah tempat bertemunya Ki Ageng Giring di saat mengejar Ki Ageng Pemenahan setelah meminum degan lambang wahyu keprabon Kerajaan Mataram. Di saat Ki Ageng Pemenahan setelah sekian lama menunggu realisasi hadiah Raja Pajang atas kemampuannya menaklukkan Keraton Jipang Panolan yang dipegang Arya Penangsang. Sehabis bertapa di Gunung Banglampir, Ki Ageng Pamanahan berniat mengunjungi saudaranya yang ada di Sodo. Karena perjalanan jauh terasa haus, maka diminumlah kelapa muda yang akan diminum Ki Ageng Giring nanti sekali tenggak. Betapa kagetnya ketika melihat kelapa degan gading yang telah dipersiapkan untuk diminum sekembalinya dari ladang sudah tidak ada. Ki Ageng Giring bertanya kepada istrinya tentang keberadaan degannya. Oleh istrinya diceritakan semua kejadian di saat Ki Ageng Giring ke kali tadi. Dengan bergegas, Ki Ageng Giring menyusul Ki Ageng Pemanahan yang telah kembali ke Alas Mentauk. Dari puncak gunung yang terletak di Dusun Koripan, Desa Delinggo, Kecamatan Delinggo, Kabupaten Bantul, Ki Ageng Giring mampu menyusul Ki Ageng Pemenahan. Ki Ageng Giring berembuk untuk Kamulyaning anak turun mereka, sehingga layaknya tawar-menawar kekuasaan bagai di pasar. Dan puncak gunung itu sekarang dikenal dengan Gunung Pasar. Karena Alkisah dahulu kala, tiap pagi hari di gunung itu selalu terdengar suara gemuruh bagai pasar. Namun setelah didekati, tidak ada sesuatu. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat Biasa, sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat Biasa, selalu sehat dan tetap semangat.